Ntar kita cari hotel yang murah-murah aja ya. Yang penting masih bisa update status. Hah? Cuma gara-gara update status doang. Aduh, dasar kamu tuh generasi milenial. Apa sih? Masa tahun baru kita di rumah aja. Emang kalau tahun baru kenapa? Mama nggak ada rencana piknik atau apa gitu sama papa? Nggak ada. Mau pengen jalan-jalan tahu mama? Yuk kita kemana gitu mah? Ini mama lagi ngerjain ini sih, lagi ngerjain skrip buat drama-drama kamu besok. Please. Sebenarnya mama juga pengen tahun baruan sih Sya. Tapi pasti macet deh. Mama gak ada duit nih. Ya udah deh. Gimana kalau kita jalan-jalannya yang deket-deket aja, Sya? Mana mah yang deket? Kita ke Telaga Sarangan aja. Oh, Sarangan Magetan. Oke. Di sana, tahu nggak? Kembang apinya tuh banyak banget. Pasti seru deh. Ntar kita cari hotel yang murah-murah aja ya. Yang penting masih bisa update status. Hah? Cuma gara-gara update status doang. Aduh, dasar kamu tuh generasi milenial. Masa mau jalan-jalan cuma gara-gara update status? Ya udah deh, Sya. Tanya papa dulu deh. Pa. Apa, Ma? Pa, masa minta jalan-jalan nih tahun baruan? Hah? Jalan-jalan? Gimana dong? Aduh, lagi bokeh, Ma. Iya sih, Pa. Aku duitnya juga pas-pasan banget. Kita cari hotel yang murah-murah aja deh, Pa. Yang penting kita bisa keluar. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita bawa bekal sendiri aja, Ma. Dan yang penting kita bisa lihat kembang apinya, Pa. Dan katanya masa tahu nggak sih, Pa? Katanya biar bisa update status. Hah? Buat update status doang? Anak kamu nih, Pa. Pa. Anak kamu tuh. Alah, pasti ada deh yang ditiru tuh. Mama tuh. Jalan-jalan cuman bikin update status doang. Yaudah deh, Pa. Siap-siap deh, anak. Oke, siap-siap. Oke deh, Mama siap-siap dulu ya, Pa. 20 minutes later. Sya, ini koper kamu. Jalan tuh. Mau kemana sih? Jalan-jalan. Let's go. Yuk. Aku udah bawa minuman. Baik seperti ini deh. Let's go sama Sya. Hours later. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, hai teman-teman, nih Marsha-nya udah bangun. Tadi di jalan tuh tidur terus dianya. Syakia sekarang juga masih tidur dan kita sudah memasuki area Telaga Sarangan. Kita sudah hampir sampai teman-teman. Nah, kita sekarang di bawahnya petik stroberi yang kemarin kita petik itu. Nih, sekarang kita lewat itu, teman-teman lihat. Itu hamparan kebun stroberi yang kemarin kita petik, teman-teman. Kita melewati sekarang. Jadi gimana, Marsha? Nanti kita ngapain di sana? Duduk aja. Sambil lihat apa? Sambil ngemil, sambil lihat dor kembang api. Wow, seru ya pastinya teman-teman. Kita nanti lihat kembang api di sana seperti apa kembang apinya. Tonton sampai selesai ya. Sampai ketemu di hotel teman-teman. Bye. Nah, sekarang sudah sampai pintu masuk Telaga Sarangan. Kita sudah nyampai di hotel. Kita cari-cari tadi, muter-muter cari hotel. Kita cari yang agak miring, tapi masih deket sama telaga ya teman-teman. Nanti kembang apinya di sini tuh banyak banget. Ntar kita rekam juga ya kembang apinya ya, Syah. Iya. Kamu masih seneng nggak? Seneng dong, Ma. Bisa dia ya. Banget nih seperti ini teman-teman, kamarnya ada dua, sini Marsha, sini Mama. Meski ini kamarnya kecil nggak apa-apa ya, yang penting tempatnya nyaman, bersih, dan kita bisa melihat kembang api dari teras nanti ya.
low budget teman-teman. Kita menghemat biaya. Sakya senang. Oh, senang banget. Karena kalau hujan biasanya kudanya pada istirahat di sana. Istirahatnya di sini. Di bawah tuh hotel tuh. Jenek ya bisa lihat. Marsha. Kamu apa? Senang enggak bisa liburan di sini? Sana. Meski kamarnya kecil enggak apa-apa ya? Iya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya. Nanti ketemu malam hari waktu kembang api. Bye. Nah teman-teman, ini udah malam nih. Kita sampai tadi kan masih sore. Sekarang sudah malam dan kita tadi sebenarnya mau vlog ke atas, ke telaga. Tapi sampai sana tadi gerimis, jadinya gak jadi. Mama balik lagi ke kamar. Dan kita sekarang di terasnya hotel, kita piknik aja di sini santai-santai. Yang penting udah bersama-sama keluarga menyambut tahun baru 2020 dan kita menantikan kembang api yang tentunya sangat itu udah pada mulai. Meskipun ini masih maghrib, ini habis maghrib ya, tapi udah rame banget nih pada ke atas, kayaknya pada ke dekat telaga. Cuman di sana rame banget. Mamanya bawa Sakya sama Marsha, jadinya takut kalau Marsha sama Sakya tuh pedesek-desek gitu. Jadinya kita duduk aja di sini. Tuh, Marsha-nya lagi mainan HP tuh. Halo, Syah. Halo. Halo, aku lagi lihat YouTube nih. Marsha Sakya. Dia lihat videonya dia sendiri, teman-teman. Teman-teman ada yang kayak gitu nggak? Lihat ke teman-teman dong. Kejepit. Oke, kita tetap nantikan kembang apinya nanti sekitaran mungkin habis Isya udah pada mulai ya. Cuman kita lihat fullnya itu yang jam 12 malam, itu pasti keren banget. Ya, nanti jangan ngantuk ya. Gak tahu deh, nanti Marsha-nya tidur gak sama Sakya. Nanti kita tunggu sampai jam 12 malam, Marsha kuat gak ya? Tapi sebenarnya tadi pas perjalanan ke sini dia tidur, teman-teman. Pastinya dia kuat ya nanti. Kuat gak? Kalau aku tidur siang itu pasti malamnya aku tidur itu larut malam. Larut malam. Oke teman-teman, sampai jumpa nanti ya jam 12 malam. Bye. Nah teman-teman, sambil nunggu kembang api kita bikin mie di dalam hotel. Jangan ditiru ya tapi. Kita bikin mie. Aku mau ya ma. Oke, tapi ini pedes ya, kamu tak bikinin pop mie aja. Bikin mie sendiri. Kan aku bisa habis sendiri. Ini teman-teman, mama bawa panci. Gak bisa taruh ke listrik ya. Bentar lagi nih kayaknya udah mulai deh. Ini jam bentar aku ambil animoku. Jam 11. Pada minta mie nih teman-teman, kelaparan. Oke, ini udah matang teman-teman, lihat. Ini teman-teman, mama bikin miso on dan ini cabenya besar-besar. Kok bisa ada cabe? Ya iyalah, mama bawa dari rumah. Kan kita bawa bekal sendiri. Gak apa-apa ya. Tadi sama bawa makan juga, sama bawa ayam juga. Sekarang kita bikin mie buat ganjil perut. Oke teman-teman, kita nunggu kembang api. Ya teman-teman, sekarang kita berada di penghujung 2019. Kita hampir menuju jam 12 malam. Tapi sayang, Marsha-nya tidur teman-teman. Gimana ya, gak apa-apa deh. Karena Marsha masih kecil, dia gak kuat menunggu jam 12 malam. Jadi Marsha sama Sakya-nya udah tidur. Sekarang yang nunggu mama sama papa. Ya pak. Sekarang kita menyambut kembang apinya, bentar lagi mungkin mau dimulai. Nah ini udah hampir jam 12, ini mama udah gak sabar. Nanti kita lihat kembang apinya. Dan selamat tahun baru teman-teman, kita tinggalkan 2019 dengan penuh cinta dan rasa bersyukur yang telah kita raih selama setahun 2019 kemarin ya. Dan kita sambut tahun 2020 dengan penuh harapan dan semoga keinginan kita di tahun 2020 bisa tercapai dan bisa terwujud. Amin ya Allah. Karena ini adalah cita-cita terbesar Marsha. Nanti kejutannya semoga pas di tahun 2020 kita bisa mewujudkan keinginan Marsha itu teman-teman. Doain ya dan bantu subscribe juga. Dan juga follow IG-nya Marsha, Marsha_Sakya. Oke teman-teman, ini dia kembang apinya. So the teacher turned it up but still it lingered near.
next day. Nah teman-teman, ini dia suasana telaga Sarangan. Saya takut juga. Kalau pas tahun baru ya gini teman-teman, ramai banget. Biasanya kalau kesini itu nggak tahun baru, jadinya bisa santai-santai. Tapi ini padat banget, nggak tahu mau duduk di mana. Ada kuda, ada kuda. Berapa pak? Kita beliin Sakya balon. Apa enggak ya, kakak udah besar. Enggak. Luas tegaran. Apa deh? Apa deh? Ganda balon. Nah teman-teman, di sini nih suasana Telaga Sarangan pas hawanya cocok-cocoknya nih tanggal 1 Januari. Ini kabutnya tuh turun, jadinya udaranya sejuk banget teman-teman. Lihat nih perahu-perahunya banyak banget yang beroperasi di sini. Pasti hari ini rame banget. Tuh. Oh, perahunya banyak banget. Kayak perahu itu mau? Mau. Mau. Ya, mau. Oke, kita coba naik dulu ya teman-teman. Tapi yang oke, beneran mau naik perahu? Gak nangis lo ya? Ayo! Gak nangis. Nah teman-teman, akhirnya kita mau naik perahu. Kita nunggu antrian ya. Seneng gak? Siapa yang ngajak piknik ke sini? Yang ngajak piknik Marsha, tapi Marsha-nya gitu doang. Takut. Jadi enggak? Jadi, tapi nanti suruh yang pelan gitu. Suruh yang pelan-pelan, enggak apa-apa. Nanti bilang sama Pak sopirnya aja, kita pelan-pelan aja ya. Cuman kita mau naik nih, bantuin sama piknik kita kali ini. Mana pikniknya udah seneng kan? Seneng. Udah seneng. Sekarang kita waktunya pulang dan beraktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Kita sudah packing, sudah mau pulang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Dan jangan lupa follow juga IG-nya Marsha, Marsha_Sakya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.